ini kejuaraan yang dibuat sudah sampai Malaysia ya? Alhamdulillah Pak. Selain Malaysia ada lagi enggak? Kalau untuk luar dari Indonesia baru Malaysia Pak. Tapi kalau untuk Indonesia alhamdulillah dari Aceh sampai Papua sudah. Sudah. Jalan 2 tahun setengah Pak. Semenjak aku sudah nikah 2018, 2019 awal aku tiba-tiba. Aku tuh ada kawan, buku dulu memang karena hobi mancing kan. Di laut kan, aku udah ngerti ya sebetulnya kita. Ini nomor handphone. Mancing biasa apa mancing? Ini harian Pak, jadi rencana ini kaki kan kita potong. Sambung kaki jadi dia lemah di apa bawa kemana-mana kan beda orang kan beda tipe kan, ada yang pengennya datang ke sambungan, ada yang disambung biar mudah di tas kan, kayak gitu dipotong dikasih soket yang sambung lagi. Semacam PG, semacam benang dia ini, apalagi yang 8 lilitan dia ini, pas dia nimbul karang masih ada 6, nimbul karang ini masih ada itu kan, itu tipis macam libet besar. Dari Indonesia baru Malaysia Pak. Tapi kalau untuk Indonesia alhamdulillah dari Aceh sampai Papua sudah banyak pesanan. Alhamdulillah. Sudah jalan 2,5 tahun ya? 2,5 tahun. 2,5 tahun, alhamdulillah. Berarti sudah jalan 2,5 tahun itu bisnisnya sudah ajak ya. Pasarnya sudah dapat banyak pesanan dari luar kota, terutama Surabaya ya. Surabaya. Jadi siapa yang butuh joran, nah ini kita punya bos WM Fishing, bisa pesan dengan beliau langsung. Jadi kita support anak-anak muda
support masyarakat Kabupaten Pali yang punya kreativitas supaya ke depan terus bisa berkembang. Kita bantu untuk promosi, kita bantu beli produk lokal. Kebetulan aku juga pesan untuk kawan di Jakarta. Jadi kalau ada kerabat yang senang pancing, senang mancing, bisa dengan Bos WM Fishing, produknya tidak malu-maluin kualitas jempol. Jadi kita berharap usahanya langsung terus. Amin, ya, amin Pak. Amin Pak. Bos WM, YouTuber juga ya. YouTuber luar biasa. Kita support lah. Mudah-mudahan terus jalan. Amin Pak.